kami. Kalau enggak, kalau memang saya bodoh. Anda kami tapi pilih. Jadi untuk apa kalian? Anda kami pilih. Kalian tertipu dan 27 daftar dosa-dosa sampai desir. Kemudian kami akan membacakan poin inti tujuan kami ke gedung gubernur yang sangat mewah megah ini ya. Sekali lagi semangat semua rakyat. Hidup rakyat! Aksi damai mahasiswa bela rakyat korban hak guna usaha AGU perusahaan PT Sari Inti Rakyat PT Sir perkebunan karet dalam kecamatan KW16 dan kecamatan Pantai Cermet. Mahasiswa bela rakyat korban AGU PT Sir mengidentifikasi sejumlah 27 indikasi daftar masalah AGU PT Sir sebagai dasar penghapusan sertifikat nomor 42. Ya. 1. Perusahaan PT Sir terindikasi telah menjadi malapetaka bagi rakyat Kecamatan KW16 dan Kecamatan Pantai Cermet. Betul? Betul. 2. Perusahaan PT Sir terindikasi 6. Perusahaan PT Sir terindikasi ribuan batang karet yang belum mati tumbuh gulma. 7. Perusahaan PT Sir terindikasi dalam perkebunan karet telah tumbuh kayu besar dan ini telah menjadi hutan belantara. 8. Perusahaan PT Sir terindikasi ratusan rumah karyawan rusak kita pemungkai di lapangan. 9. Perusahaan PT Sir terindikasi usaha telah dirusak karena telah dikelantarkan perusahaan. 10. Perusahaan PT Sir terindikasi tidak memiliki abdak. 11. Perusahaan PT Sir terindikasi penyebab irigasi rakyat Kampung Alulen tidak berfungsi karena air terkurung oleh semakna hadir. 12. Perusahaan PT Sir terindikasi karena perkebunan semak belukar dan saluran tersumbat menjadi sarang malaria. Kemudian 13. Perusahaan PT Sir terindikasi penyebab saluran tersumbat akibat terendam sawah rakyat. 14. Perusahaan PT Sir terindikasi mangkir dari pembayaran pajak PBB yang telah. Selanjutnya, perusahaan PT Sir terindikasi tidak pernah memberikan pada rakyat dana ISR. Kemudian, perusahaan PT Sir terindikasi menyebabkan jembatan banyak rusak sehingga putusnya hubungan antar pemukiman penduduk. 17. Perusahaan PT Sir terindikasi penyebab jalan dalam perkebunan hancur, rusak, tidak ada perawatan rakyat terhadap ini. Kemudian 18. Perusahaan PT Sir terindikasi terdapat peluang rakyat kelapa sawit. 19. Perusahaan PT Sir terindikasi perkebunan semak belukar, tempat tanah pinak babi, ular, tikus dan gajah. Kemudian perusahaan PT Sir terindikasi upah deras karet dibayar PT Sir di bawah UMP. Kemudian 21. Perusahaan PT Sir terindikasi buruh tidak diasuransikan pada kantor jam sostek. Kemudian 22.